jadi dosa-dosa penggani goro sak nggon-nggon. Maksudnya berarti sing sak nggon-nggon berarti kuwi nak diapur ramu sing sak nggon-nggon. Lha cara wong kok sapa makno? Nah, iki cara wong ya wateke kaya gendut ngono kuwi lah. Oh, jolanya rupanya persis kaya gendut. Jadi kuwi makno. Jenenge wayang apa? Nah, lak sing iki jenenge Patih Haryo Sengkuni. Haryo Sengkuni sing piye suarane? Haryo Sengkuni suarane ngene. Anakung geret dirasa-sana, kowe gelem mangkat perang ora. Nak ra gelem mangkat, kene tanda tangan. Pengen ora gadah kowe suarane ngene iki. Nek suarane kaya ngene ketahe wong e apik iki. Lah kowe kok kemeruh. Lah kuwi makno, menggambarkan watak sing piye nek? Sengkuni ini menggambarkan watak manusia iri, dengki, lidik, politik. Makanya jenenge Sengkuni. Jenenge Sengkuni ini artinya lho le. Apa itu Pak? Sengkuni mambu, kuni ini suara. Jadi Sengkuni ini tegese suara sing mambu. Betul itu Pak? Ya adalah betul sekali. Dengarin kok pinter we. Aku ini cara menusuk kene ya kaya gendut ngono kuwi lho. Alhamdulillah banget gendutnya iki. Ya ya. Makane sampe saiki kok tau digawe simbol karo wong-wong. Simbol toko emas ki delok enak mesti toko emas Pandhawa. Nek gak ngono puno kawan. Kuwi potongan toko emas simbole Sengkuni karo Dursasana. Ya ora. Jadi sapa puno kawan mesti ki simbol toko emas. Lah nang omah kok malah ngira aku. Kok lawuh piye to nyon? Negeri Bagong ngono kae. Karena rapi ya puramu poemek. Oh berarti sama gak tau lah gede. Karena menang-menang kok pinter dalang. Ini betul sama dalang. Piye tau iki di. Kowe ngerti pura dalang kunjang ki Anom Suroto. Ngerti. Gondo mantap. Mampu tapi kamu harus ngerti pak. Kowe lo tau sak kampus sekarang aku. Masa tuh? Piye tuh dikandani kok. Kacee kono neng jero ruangan aku neng arep dalangan. Dan apa sama neng arep dalangan? Bakul es le aku. Ah alat bakul es sama tekanin kono tuh pak. No pak no. Kono kan gue nih wong lemak toh. Tenang le nanti mau nyeritane wayang nana sedino sungi rungkaran kemput. Karena gue tak ora aku pengen rungok nih. Sakjane kayak pak aku yang ngempet pak no. Orang sana cair cair. Wah. Dari bayaran kuwi toh. Jelaya diceritane kan malu mau ngomong kayak kekeh di tulup ya. Ini kan orangnya gak suka nih. Nah, mana Pak No? Airnya. Dut, nyak, tolong yang mana aku gila. Wah, lah Mbak Noni, sama ini ayu-ayu kok ya gelem rekoso. Jadi om manutu aku kadian murid kesana penak, penak. Aku lek enek wong tuku tak kon ngenteni sak tekaku. Oh, ala dadi duduk karepe.
mandek sih. Baru pesen kamu tuh lah. Lah baru gitu. Kail. Oh. Abang pesen apa tuh? Aku es susu soda gembiranya. Walau itu lebih potongan susah kalau ingin jalan minuman kerja barang, ini berani nyok. Kamu sih ngobrol apa? Aku malah masak sapokan nyok. Oke, terus bikinnya rasa melo. Ngomong sawar mau di kafe ya sama kamu. Itu kok ya? Kamu kok dibungkus singkang ya? Itu sih es teh gitu. Jadi kamu sini sudah gembira. Alah, es teh yang sakit, bos. Kok suwi emang gak diminyak? Mau antri. Banyu. Salah ayo kesuwen kantor tak tutup lho. Aku sih Edi. Bos, rasa dipikir, penting ada mangan.